Mudah-mudahan selama beberapa jam ke depan saya menemani Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan sama-sama belajar dari para guru kita, dari ustaz-ustaz kita, dan juga dari Umi Irena. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat para pembicara dan juga buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah siap dimulai? Oke, coba boleh angkat tangan kanannya lagi. Semuanya yang di belakang juga sama, yang punya tangan diangkat. Alhamdulillah. Boleh tukang pundak teman sebelah kanannya? Boleh tukang pundaknya? Oke. Dorong-dorong pelan. Pelan-pelan aja. Oke, itu dikata-kata saya, sahabatku. Kita mulai acaranya. Oleh karena itu, yang masih sibuk update status, nanti ada waktunya. Tangan kirinya, tangan kirinya sekarang. Dorong-dorong sedikit. Terima kasih. Aku sudah siap untuk menyimak acara ini. Oleh karena itu, jika ternyata engkau melihatku gak perhatian, gak fokus, mulai ngantuk, aku persilahkan dirimu dengan semangat, dengan ceria, dengan tulus ikhlas untuk segera mencubit pipiku. Maaf ya Pak Ustadz ya, nanti yang sebelah kirinya mau sebelah kanannya mencubit pipinya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu sebuah kebahagiaan ketika banyak saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam itu. Setuju? Tetapi tentu tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang punya banyak keterbatasan dan perlu kita dukung. Untuk itu kami hadirkan mu'alaf cinta Islam. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kontribusi kita untuk kaum muslim, khususnya untuk para mu'alaf. Dan seperti apa perkembangan mu'alaf yang ada di Indonesia dan di dunia, kami sudah mohon mudah. Beliau salah seorang sahabat, guru, teman yang dulu sukanya nonton Naruto. Yang ketika saya hadir ke kosannya beliau, beliau sedang nonton. Oh, dan ketika itu saya tegur. Oh, begini ya kerjaannya para pengemban dakwah. Dia bilang, nonton apa ini? Kamu gak akan ngerti. Ini sedang membahas jalan menuju iman. Saya bilang, sejak kapan Naruto beriman? Dan hobi beliau dulu, saya tak nggak tahu sekarang, mungkin juga sudah enggak, alhamdulillah. Beliau senangnya main games. Ketika saya tegur juga, oh gini ya kerjaannya pengembang dakwah, main games. Dia bilang, oh tenang saya, ini sedang bukan main games, ini sedang latihan jihad. Ternyata games yang dia mainkan Age of Empire. Siapa beliau? Kita sambut bersama Ustaz Felix Sio. Dan kenapa? 14 tahun yang lalu saya masuk Islam. 2002 saya mengenal Islam pertama kali. Dan ketika saya mengenal Islam pertama kali, Bapak Ibu sekalian, saya tuh gak pernah kepikir ada orang yang menghalalkan orang non-muslim jadi pemimpin. Paham Ibu Ibu sekalian dan paham Bapak saya, kondisi zaman dulu itu loh, gak kepikir sama sekali. Zaman-zaman dulu orang tuh kan masih polos-polos gitu kan ya, ulama didengerin, mau maksiat itu gak enak gitu kan ya. Zaman-zaman ibu-ibu dan bapak-bapak pacaran itu kan gitu kan ya, pacaran gandengan tangan gitu kan ya, tiba-tiba di jalan ketemu teman bapaknya langsung misah gitu kan ya. Tapi zaman sekarang kan tidak begitu. Zaman sekarang adalah zaman dimana kemaksiatan itu jadi tren, zaman dimana kejahatan itu jadi keren, zaman dimana orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu merasa bangga gitu loh. Next kita lihat lagi, ternyata yang tumbuh paling banyak itu adalah orang muslim. Ini data valid dan ini kita akan menunjukkan bahwa ternyata Islam itu terlepas bahwa dia sering dibully, terlepas dia jadi sering jadi melihat pesakitan di media, senantiasa disalahkan, tapi ternyata pertumbuhan orang-orang muslim itu ternyata 73% dalam tahun. Jadi tambah hampir 2 kali lipat. Coba lihat tuh, North America pertumbuhan Islamnya sekitar 187%, sedangkan pertumbuhan penduduknya cuma 29%. Islam tumbuh lebih besar daripada pertumbuhan penduduk hampir di semua tempat, yang paling banyak di Sub-Sahara Afrika. Artinya dengan kata lain, ternyata Islam itu bertumbuh sangat pesat sekali, sangat hebat sekali. Next kita lihat,
Nah, ini datanya lagi. Semakin dibenci, semakin dicinta. Semakin orang bully Islam, semakin mereka mendapatkan hidayah. Terima kasih kepada Ustaz Felix. Mudah-mudahan data-data yang tadi disampaikan oleh beliau menjadi pembuka cakrawala kita bahwa ternyata tren pertumbuhan pemeluk agama terbesar di dunia adalah takbir. Di ruangan ini orang yang paling bersih dari dosa, orang yang terhapuskan dosanya, bersih dari segala noda, adalah saudara kita yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, dia akhirnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu bahagia ketika tadi saudara kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Di luaran sana juga banyak, mungkin ribuan, yang juga mengucapkan syahadat. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya pun merasa bahagia. Tetapi tidak sedikit di antara mereka, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, justru mendapatkan ujian yang berat, melebihi ujian yang kita dapatkan. Seperti apa ujian-ujian yang mereka hadapi? Mari kita lihat dokumentasinya. Siksaan, dengan pukulan, sakit, bahkan pengusiran. Tentu ketika kita mendengar ada saudara-saudari kita yang baru memasuk Islam dan mereka mendapatkan ujian yang begitu hebatnya, maka tentunya itu juga kesakitan yang ada dalam hati kita. Karena kita tidak ingin di hadapan Allah nanti kita akan ditanya, di mana kita? Di mana kalian saat saudara-saudaramu diuji dalam keimanan? Bapak Ibu sekalian, andai Rasulullah hidup hari ini, andai Rasulullah masih berada di dunia ini, andai Rasulullah hadir di tengah-tengah kita siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, hari ini hadir semata-mata untuk membantu mereka. Cara ini dibuat semata-mata karena mereka juga adalah saudara kita. Cara ini dibuat juga semata-mata karena mereka adalah bagian dari diri kita. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesama muslim itu seperti satu tubuh. Ketika bagian tubuhnya yang sakit, yang lain, maka tubuh bagian yang lain dia akan merasa dan juga sakit.
untuk ketika kita mendengar ada saudara-saudara kita yang baru mau masuk Islam dan mereka mendapatkan ujian yang begitu hebatnya, maka tentunya itu juga kesakitan yang ada dalam hati kita. Karena kita tidak ingin di hadapan Allah nanti kita akan ditanya, di mana kita, di mana kami nanti saat saudara-saudaramu diuji dalam keimanan. Bapak Ibu sekalian, andai Rasulullah hidup hari ini, andai Rasulullah masih berada di dunia ini, andai Rasulullah hadir di tengah-tengah kita setiap hari ini, lalu beliau bertanya kepada kita semua yang hadir di ruangan ini, apakah kalian adalah umatku? Mungkin kita pun akan menegakkan pandangan kita lalu memandang baginda, dan kita akan menjawab, benar, kami adalah umatmu wahai Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah melanjutkan pertanyaannya kepada kita, apakah mereka yang hari ini dibantai Palestina, dibantai di Suriah, di Irak, yang diusir di Rohingya, mereka juga adalah umatku? Kita pun pasti akan menjawab, iya ya Rasulullah, mereka juga adalah umatmu. Apakah mereka yang baru memeluk Islam, lalu mereka terusir, teraniaya, terhina, apakah mereka juga adalah umatku? Kita pun pasti akan menjawab, iya ya Rasulullah, mereka juga adalah umatku. Andai Rasulullah melanjutkan pertanyaannya lagi, apakah umatku itu satu tubuh? Umatku itu satu jasad? Umatku itu satu keimanan, satu ikatan, yang dimana satu sakit harusnya merasakan sakit? Dimanakah kalian saat mereka teraniaya? Beranikah kita menatap wajah baginda? Beranikah kita memandang wajah sosok termulia? Beranikah kita menjawab kepada baginda? Bapak Ibu sekalian, yang disebut oleh baginda ketika wafat adalah kita umat di umat yang beliau pikirkan sepanjang hidupnya adalah kita umatnya, yang beliau perjuangkan siang dan malam, mengorbankan harta pikiran bahkan jiwanya adalah kita umatnya. Maka pantaskah kita mengaku umatnya jika kita tidak peduli kepada umat beliau yang lain? Kita merindukan baginda Rasulullah SAW sebagaimana Rasul pun merindukan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita bersenandung membuktikan bahwa kita merindukan beliau, betapa kita berharap berjumpa dengan beliau. Mari bersama-sama bersenandung. Rindu
Di surga-Nya nanti bersama mereka, dan begitu kecil.